Ya, saya pesan main GTA 3 dan saya akan memberi tutorial cara mendapatkan perahunya Pak Pol Armin ya, full yang bisa nembak ya, perahu polisi ya guys. Tutorialnya no mod ini. Kenapa sih alasan gak memberi tutorial cara mendapatkan helikopter di GTA 3? Karena GTA 3 belum terliris, rilis ya, rilis itu dibuatnya. Nah, Rockstar tidak membuat helikopter guys. Helikopter dibuat cuman ya pajangan doang di bandara, emang nggak bisa kita naikin apa ya kita ledakin. Oke, di GTA 3 ini belum rilis yang namanya menaiki helikopter, tapi udah rilis naik perahu mobil dan belum rilis motor ya. GTA 3 ini kekurangannya itu saja, dan senjata pukulnya gitu yang kurang itu GTA 3. Maklumin aja lah, semoga Rockstar memperbarui GTA 3 ini kayak GTA lainnya ya. Amin lah ya. Jadi pemain tuh nggak enak kalau GTA 3 tuh gini wah. Oke, langsung aja yang pertama, kalian wajib harus ke bandara ya, bukan wajib ya. Iya, ngajak ke bandara Pak Eko. Iya, tahu tempe. Ini kecelakaan total ini. Kita tobrak. What? Ada mobil limusin. Minyum, 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 minyum. Pasti ini maling. Wah, ini pasti mobilnya presiden nih, limosin namanya ini, mobil panjang. Oke, bosen saya pakai mobil balap terus ya, sebaiknya kita memakai mobil limosin ya, mobil raja tuh, mobil pangeran. Misalnya artis-artis tuh pakai mobil ini ya, atau Pak Jokowi Dodo ya. Presiden ya pakai mobil ini. Saya belum pernah, belum naiki sama sekali mobil ini guys. Oke, kalau pertama kabar, kenapa ini mobil gulitik karena saking panjangnya kayak ular. Ya Allah, kembali lari. Innalillahi, telah meninggalnya mobil Pak Jokowi. Mobil limosin bin bodas. Oke, kenapa ada gerbang ketutup ama yang merah putih ini? Duh kan, no lihat, saya tahu solusinya, bakar. Enggak, cumanya adalah basokain. Hah. Berarti kalau nggak ininya ke bawahnya, lu coba ke bawahnya, kebuka. Yes, itu cara orang kreatif pak, orang jenius. Bayar tiket tanpa amplop, nggak ada yang jaga nih bandara. Kenapa ada yang merah-merah? Kan bandara ada ininya. Oke, sekalian lu LPG-in atau lu sekalian lu LPG-in tuh mobil ya, mobil apa? Akan tuh meledak-meledak. Ya, digebuk pagar lagi lu, granat, granat. Siap. Peraturan di bandara kata ya, saya kan ya boleh ngomong bom di bandara. Oke, kita coba. Nah, nama mobilnya Invernus. Biasanya mobil yang kayak gini dikunci, untung nggak dikunci ya. Kadang dikunci sih mobil orang lain juga. Ya Allah, muncul lagi. Mesti di bom ini. Oke. Jojo Pak, jangan dekat mobil Sultan ini Pak. Ma, meledak. Keren kan? GTA 3 tuh sekarang ada yang pakai mod mobil keren lah, mobil Lamborghini, Bugatti, dimodin mobil ininya nih, diedit gitu pakai mobil Bugatti. Nah, jebol satu, tadi dua, gitu kan? Nah, terserah, yang penting dia kebuka.
kalian harus yang namanya namatin misi ya, misi kota 3 namanya nggak tahu karena saya belum belum menamatkan misi, belum apa sih, belum menyelesaikan misi tuntas, dan ini hanya memakai mod tamat. Dan ini yang paling ngeselin di GTA 3 yaitu ini helikopter ya, kelihatannya ingin saya pakai. Aripekte nggak ada kontrolnya, dan yang palsunya ini buat pajangan figur dong. No, lihat itu udah bagus-bagus nih, harusnya kita bisa naikin helikopter. Saya ledakin aja, nggak mau meledak tuh, apalagi pesawat gede segede dodol ini. Mau udah saya ledakin nggak meledak. Tapi ada satu pesawat di sini yang bisa dinaikin, tapi sayapnya pendek, jadi satu agak nggak bisa diterbangin. Nah ini guys pesawatnya, yang contohnya yang bisa diterbangin yaitu yang judulnya YME 3 atau 369. Nah ini pesawatnya bisa naikin, ada musik. Nah ya Allah, pesawatnya jalan guys. Nah tapi sayangnya yang di sini tuh kita nggak bisa nerbangin karena sayapnya itu terlalu pendek. Kalau nggak percaya nih, nggak usah, udah nerbangin tuntas tapi dia mau turun lagi, kan kesel juga ya. Sebenarnya di pesawat ini ada dua lokasi. Bentar, ini pesawat terlalu lambat sih dan nggak bisa nol. Yang di GTA 3 yang kurang itu adalah kita nggak bisa keluar saat kendaraan kita lagi gantung. Kita nggak bisa keluar paksa, kok nggak tahu paksa aja nih, ini nggak guna nih. Maksudnya pesawatnya itu panjang apa sayapnya, dan sayapnya baling-balingnya masih muter. Wah ini pasti baling-balingnya itu buatan Rockstar yang secara perpatik ini nggak bang. Oke, next, lanjut. Nah pesawat itu tuh ada dua guys, pesawat yang saya ledak itu ada dua. Nah ini nih kelihatannya sih bisa naikin, cuma terus kita coba nggak bisa naikin. Ini Rockstar tolonglah bisain naikin karakternya. Oke, maksudnya nah ini guys pesawatnya sama bisa naikin, dan ya nah. Mati benar. Nah next ke tutorialnya, kita bakal yang namanya tirap, bukan tutorial itu perahu Popol Armin. Oke, Popol Armin perahunya. Nah boom, walakad, inilah itu helikopter, kepikiran Vice City, tutorial helikopter Vice City ya. Oke, ini adalah perahu Papol Armin ya. Kalau nggak tahu, baru pertama kali nonton channel ini, Papol Armin nggak itu siapa, kalian tuh kalian coba di channel saya tuh Papol Armin, wujud Papol Armin masih muda. Nah kayak Armin Arleth ya, ini di animat Attack on Titan, yang pasti yang udah nonton Attack on Titan tahulah siapa itu Armin ya. Nah dia sekarang jadi polisi, tapi menurut imajinasi saya ya. Oke, ini supaya kayak legendaris, saya korbankan mobil saya Sultan ini makan. Oke, kita tuh kan bisa ke tengah laut banget ya, karena ada pembatas gitulah. Rockstar ini pelit banget, dah pelitnya apa? Kita nggak bisa yang namanya ke tengah laut gitu, mencari misteri segitiga Bermuda gitu, nggak bisa. Kan? Oke, ini ada perahunya, hati-hati kalian, harus kayak gini nih, turun, oke. Dan ini nggak ada musik, sama kayak bos, namanya Predator ya, dan bisa nembak, keren ya. Abu Armin nggak pernah gunain ini, dan ada satu yang perahu cepat ya, itu Speedy namanya. Ini kalau nggak salah di sini, nah itu guys perahunya Speedy guys. Kalian harus hati-hati juga mengambilannya dari perahu ini. Menurut saya paling enak tuh perahu Papa Armin. Kenapa? Karena kalau hujan tuh itu enak ya ketutupan. Oke, hati-hati ya. Nah guys Speedy-nya. Cuman yang kurangnya si Cloud-nya tiba-tiba nggak maju dulu terus duduk gitu, ini malah langsung duduk tuh. WTF kan, apa disingkat, jangan lanjut. Nah speeder namanya, speeder ini
kencang sekali. Du, loba gaya, loba gaya, loba gaya, loba gaya, loba gaya. Belok, 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 oke. Okay. Ya Allah, perahunya kabur dong. Eh, mau kabur kemana lo? Helikopter Papel Armin, polisi. Aduh, perahu Papel Armin kabur, guys. Ini kita bakal cegat terus. Aduh, ada pesawat yang terbang, guys. Mandas dia. Ah, siat, siat. Jangan menjauh, please. Ini resiko beratnya, Cloud nggak bisa renang. Tuh, tuh, lihat. Dia nggak bisa renang. Tuh, tuh, tuh. Yang nggak bisa renang tuh ingat GTA Vice City, GTA Liberty City, GTA 3 nggak bisa renang, guys. Yang bisa renang GTA CTW, GTA 5, GTA 4, GTA San Andreas, GTA Chinatown Noir ya, bisa renang tuh sama GTA Vice City Stories. Oke, saya bakal skip ke bandara ya, guys. Oke, guys, kenapa saya skip yang terlalu kelamaan untuk rumah sakit deket sama bandara ya. Aduh, Cloud gak bisa renang, guys. Ingat, saya kepikiran kok ada senjata gun, antar gun-gun yang kurang atau pistol-pistolan yang kurang gitu. Nah, pistol tersebut adalah pistol yang itu yang dipakai cowboy itu yang dih, yang dari atas terus tembak satu kali langsung mati ya. Ini kita Vice City itu. Nah, kayak pistol cuman pas ditembak nggak cepet gini ya, agak lama sih tuh kayak gitu. Nah, yang kedua minigun, minigun ya, tau lah minigun, lo gak tau share ke Google. Dan itu naik langsung maling ya, wajar, tapi gak ada kendaraan lain. Sama yang kurang itu kendaraan, yang satu nggak bisa naik helikopter, kedua nggak bisa naik pesawat, cuma ini doang. Ketiga nggak bisa, nggak ada itu apa sih ya, motor. Ada helikopter cuma kayaknya figura doang menurut saya. Oh siat, bukan ini kan jalannya. Nah ini jalannya. Nyemplung ya, kagak sengaja, dan situ sulit banget. Dan ini ingat, Cloud itu gak bisa keluar, maksudnya pas mobilnya jalan cepat, kita gak bisa keluar langsung gitu dari mobil pas mobilnya jalan. Oke, biasa saya korbankan lagi mobil Sultan. Papa tersayang ini. Apa yang terjadi kalau mobil nyemplung saat gosong? Gak tahu. Ngambang. Tuh, lihat tuh. Dan ada YouTuber sebagian yang menipu orang cara mendapatkan helikopter GTA 3, helikopter di GTA 3. Nah, itu tapi bahasa Inggris ya, orang Inggris ya, orang Amerika. Nah, padahal dia tuh pakai mod, guys. Kadang YouTuber tuh ngebohongin kontennya ya. Maksudnya dia bikin konten untuk membohongi para penontonnya. Contohnya ini nih loh, ada updatean perahu GTA 3 nih, ada bisa naik helikopter sekarang, padahal bohong cuman mod doang helikopternya. Nih saya kasih tahu, share ke YouTube ya. Nah, itu soal pembatas dinding. Nah, ini ada pembatas dinding tapi nggak kelihatan kan, gaib. Oke, kadang kalau misalnya si ini tuh lihat tuh keren. Nah, ini guys pembatas dindingnya. Nah, ini kalau ini guys. Tuh, tapi yang pembatas dinding yang gaib ada di sini guys, yang saya tembak-tembak ini pembatas dinding gaibnya. Nah, saat perahunya saya ke depan dan nyetak di sini doang nih. Ini mundur kan, ini nyetak ya, kayak berhenti gitu mesinnya. Nah, berarti maknanya di sini. Berarti di sini tuh emang iya ada pembatas sih, itu pembatas kayak beton ngalangin, cuman enggak ada gitu. Itu setiap game tuh ada yang mentok-mentoknya itu loh.
Padahal player ingin keliling-keliling doang gitu. Misalnya server gua ya, bahwa video yang saya tonton ini ternyata hoax guys, hanya memakai mod. Nah tuh GTA 3 helikopter nih, padahal nggak ada helikopter kayak gitu GTA 3. Tuh GTA 3 ada motor, padahal fix ini hanya mod. Atau enggak, memang GTA Vice City atau enggak GTA Liberty City di mod GTA 3. Dan ini GTA 3 pakai mod helikopter Maverick ya, nama helikopter GTA San enggak pakai mod ya. Nih ya. Nah, ini guys, dia tuh naik helikopter kayak gini. Tuh lihat tuh. Tuh tembus kan? Nah, ini suara helikopternya. Fix kalau kalian coba itu langsung tuh tembus guys helikopter baling-balingnya, kan aneh juga. Tuh tembus, tapi versi Rockstar GTA 3 gini nih helikopternya. Fix ini adalah mod guys. Kalau nggak percaya coba aja sendiri mondar mandir kayaknya helikopter, kecuali di bintang 3 muncul ya. Lihat ledak tuh, ledak mamam tuh. Wih, digila kaki Papua Arbit buntung, dan ini nggak mod ya, kaki buntung tuh nggak mod. Nah kenapa kalau di Android tuh nggak ada NPC yang kalau tembak tuh cuman gaya doang, nggak ada kaki buntung lah, ini buntung lah. Pokoknya mau digore, tapi mau dukungan bukan goreng ya, gore. Nah, saya share di Google di sini GTA 3 gore ya, gore. Nah guys, buntung si clownnya kakinya. Nah, ini agak sadis nih. Nah, lihat saat dia percobaan tuh di sini. Nah, clown ingin bunuh diri ya, membuktikan pada para penonton mulai darahnya tuh. Papua Armin buntung kakinya guys. Buset, 100% lihat buntung Papua Armin lihat itu. Tuh, si Cloud tangannya buntung. Tuh, si Cloud tangannya buntung, guys. Nah, ini mungkin asli atau mod sih itu. Buntung si Papua Armin tuh. Tuh buntung. Tuh si Cloud tangannya buntung, guys. Bukan serem ya, sadis. Nah, Papua Armin kakinya buntung tuh. Tuh, gile. WTV, guys, katanya WTV nggak boleh disingkat ya. Nah, ini mode, ini pakai mode ya, edit grafik ya. Grafiknya jadi kartun gitu buat anak-anak GTA-nya. No, gore itu seperti ini guys, bahasa Inggrisnya nggak tahu arti gore. Saya bakal share ke terjemah gore itu apa sih. Gore itu bisa dibilang sadis sekali gore ya, karena gore itu bagi yang kalian menemukan game yang judulnya gore, kalian jangan mainin dah yang masih kecil ya, karena mengandung sadis. Sadisnya apa ya? Tangan buntung lah, ini buntung berceceran darah. Nah, ini gore namanya guys, tapi bukan goreng ya. Tuh gore tuh kaki buntung seperti ini. Oke, itu tuh GTA 3 nya mod atau beneran gitu. Kalau misalnya saya di PSP, di PC gitu, atau enggak di iOS, AOS ya, iOS, nyobain GTA 3 kokinya buntung itu 100% gak mod. Tapi di Android ini saya lihat cuman gaya doang. Coba nih, fix cuman gaya doang. Saya skip ya sampai ke nih guys, mode gore. Well, kenapa kita spawn ke tempat kota kedua gitu kan. Nah, kalau pakai ini kan biasanya gore nih. Coba lu sniper dulu, kadang di iOS tuh sniper tuh langsung gore gitu. Tangan buntung gitu, kaki buntung. Nah, itu ada NPC. NPC tuh gak tahu apa, kalau yang gak tahu NPC itu apa, NPC adalah penduduk sekitar, orang-orang. Oke. Dan ini, nah kalau kakinya buntung nih. Oke, kepalanya nih, kita tembak. Seru, agak ngeri. Nah, tuh gak buntung ya, itu malah berbentuk kayak gitu. Ya coba kita, aduh, bukan naik mobil Cloud. Kita coba lihat. Ini. Tembak tuh, malah gaya, bukannya buntung, guys. Tuh bukannya buntung, malah gaya. Ini geng Yakuza, guys. Hati-hati.
Ini kalau kita tembak kakinya, dia bakal ingin ngelepasin kan. Tuh, ngelepasin. Oke. Nah, ada mode gore ya kan? Tapi yang anehnya di YouTube ini ini apa? Nah ini gorengnya guys. Kan nonton, nah dia tembak-tembak tuh, dia pakai cheat senjata akhirnya bagus ya doang. Tuh lihat. Nah, ini mah nggak perlu cerita gun kayak saya, Pak. Nah ini dia punya senjata. Warning, your discretion is advised. This video will feature intense blood, but it's only in a game. Listen, before you play, it's about GTA 4. So basically, here's some context. Masih cloudy ini kasih emak nih. First 3D realistic, or 3D GTA game. Priest, or I believe it's called... Kendakannya semua dikasih mod. Nah pas ditembakin pakai ini, yes, that's right. Tuh tangannya buntung guys, kaki tangan tuh. Mau lihat buntung, buntung tangannya. Oh iya kakinya tuh buntung. Tuh kakinya. Tuh kakinya buntung guys. Tapi kita coba ya pakai senjata yang tadi nih, membuktikan apakah ini mod atau tidak atau hanya di iOS. Kita coba ya pakai senjata ini, nih. Gak bisa. Oh kita kayak geng Yakuza bang kali coba. Tuh gak copot guys. What? Duitnya banyak banget. Pelatih Yakuza tuh. Itu guys orang kaya lihat. Oke. Okay. Bye guys untuk video kali ini tutorialnya